Mystery Dealers, udah pada tahu belum kalau ada pantai di daerah Malang Selatan yang airnya tenang banget? Penasaran? Yups, Pantai Banyumenen. Kalau dalam bahasa Indonesia nih, artinya pantai yang diam, alias tenang banget aliran air lautnya. Pantai Banyumenen berlokasi di Desa Sumber Bening, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Kalau dari arah kota Malang, kalian membutuhkan waktu sekitar 2,5 jam perjalanan. Selama perjalanan nih, kalian akan melewati hutan rimbun yang masih asri dan jalan yang masih makadam. Jadi, hati-hati ya, Strudelers! Yeay, akhirnya tim Mesing Malang Mesing Strudel udah sampai di loket pintu masuk Pantai Banyumenen. Oh iya, kita harus bayar dulu nih tiket masuk Rp10.000 per orangnya. Strudelers! Waktu tim Mesing Malang Mesing Strudel sampai ke pantai ini, ternyata air lautnya lagi surut. Wih, kalau pas lagi surut gini, kalian bisa berjalan di atas bebatuan yang ditumbuhi rumput laut yang hijau. Hehehe, seru banget. Selain itu, kalian bisa juga melihat hewan-hewan unik di antara bebatuan Pantai Banyumenen. Kayak contohnya nih, siput laut, bintang laut, dan masih banyak lagi. Puas jalan-jalannya, rasa lapar mulai menghantui nih. Untungnya, kita bawa teman perjalanan Malang Strudel. Langsung santap yuk! Komplit banget deh, sambil disuguhi pemandangan indahnya Pantai Banyumenen dan makan Malang Strudel bareng teman-teman. Nah, udah pada tahu kan kalau di Malang ada pantai setenang Banyumenen. Jadi, kapan nih kalian liburan ke sini? Ajakin orang-orang tersayang kalian buat main air di Pantai Banyumenen ini. Amazing Malang, Amazing Strudel.